Reaksi media Vietnam saat tahu tiket mahal timnas Indonesia versus Argentina ludes terjual dalam hitungan menit. Media Vietnam turut menyoroti ludesnya tiket timnas Indonesia versus Argentina di FIFA Matchday Juni 2023 ludes hanya dalam hitungan menit. Tiket laga FIFA Matchday timnas Indonesia melawan Argentina resmi dijual pada Senin 5 Juni 2023 dan mendapat respon kilat dari masyarakat. Penjualan hari pertama tiket timnas melawan Argentina secara online yang dikhususkan untuk pelanggan BRI itu ludes dalam hitungan menit saja. Ada yang menyebut tiket habis setelah 10 menit menanti proses pembelian. Ada juga yang mengalami kehabisan tiket setelah 15 menit proses pembelian. Hal ini tentu menjadi fenomena menarik dalam dunia sepak bola Indonesia. Bagaimana antusias masyarakat tanah air menyaksikan langsung Lionel Messi CS bermain dari stadion? Kondisi yang sama terjadi pada hari kedua penjualan tiket pada Selasa 6 Juni 2023. Beberapa di antaranya bahkan menyebut 20.000 tiket ludes hanya dalam tempo 2 menit. Taplak momen penjualan tiket timnas versus Argentina ini mendapat atensi lebih, tidak hanya dari tanah air, tetapi juga masyarakat asing. Publik Vietnam lewat salah satu media lokal setempat turut mewartakan proses pembelian tiket tersebut dan terkejut dengan fenomena yang terjadi. Tiket untuk melihat Messi dan Argentina bermain di Indonesia habis terjual, tulis soha.vn lewat artikel yang diunggah pada hari ini. Demam tiket menyaksikan laga uji coba antara Indonesia dan Argentina bersama superstar Lionel Messi semakin meningkat. Terlihat saat penjualan hari pertama tiket pertandingan secara online, seluruh tiket mahal terjual habis hanya dalam tempo 15 menit, imbuh mereka. Soha.vn cukup terkejut dengan keputusan penyelenggara pertandingan hanya menjual 60.000 tiket. Padahal, tahu kapasitas Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK berkapasitas 80.000 kursi. Meski begitu, dapat dipahami karena PSSI ingin menciptakan kondisi terbaik bagi para penonton di stadion menyaksikan Lionel Messi memainkan pertandingan di Indonesia. Duel timnas Indonesia melawan Argentina merupakan laga kedua FIFA Matchday skuad Garuda di bulan Juni 2023. Sebelumnya, timnas Indonesia bakal menghadapi Palestina lebih dulu pada 14 Juni 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo GPT Surabaya. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.